Iya, nyuci muka. Ada masalah? Aduh. What's up, kamuku? Oke. Piye ke minum? Yo. Itu air kencing. Aku nak mau. Halo guys, saya Pikel Mana. Di video kali ini saya ingin mereak video dari Kerinci People short movie Mbah Dukun episode terbarunya. Sebenarnya video ini udah tayang sekitar ya 1 minggu yang lalu, tapi sayang banget sekali lagi kemarin jalur kiri, sekarang Kerinci People telat saya reactionnya karena ada urusan kemarin. Jadi saya harus mereaction setelah saya berada di studio ini. Jadi biar lebih serius react-nya gitu ya guys. Katanya ini video kali ini menggunakan bahasa Kerinci, bukan bahasa Pulau Tengah, bukan Sula, bukan daerah Kayu Aro, bukan Tanjung Pau dan di mana-mana, tapi katanya ini bahasa Kerinci. Benarkah bahasa Kerinci itu seperti ini? Yuk kita coba dengarkan ya guys. Play. Ini pernah collab sama saya nih guys. LANDN. Saya tahu aja itu guys, LANDN. Ela apa nama Instagramnya? LANDN. LANDN. Harus terima kasih sama Bikel Mana nih orang nih. Ada story-nya gitu kan. Ini enggak copyright ya? Bentar. Takut kena copyright. Kita skip dulu. Oke. Okay. Wih, lumayan lama ya videonya, setengah jam. Panjang video sekarang ya. Lah. Mulah. Oke, okay, lah, ayo. Oke, okay, bahasa Kerinci lah, sudah ayo. Dari mana dapat motor karisma? Masih ada ya sekarang karisma ya? Motor siapa ini? Lah siap. Lah, iyalah. Kau nih yang sapo? Mana kau nama anakku nih? Dari mana datangnya gitu kan? Coba ya. Ini enggak ada kan? Enggak ada nih, enggak ada. Play. Lah siap. Lah. Kau sapo? Lah, kau nih yang sapo? Mana kau nama anakku nih? Oh, pelah kayo. Iyo. Kau nak ke mana lah? Nak jalan dengan Arif, Bang. Ada dak jalan-jalan balik. Oh, tapi dadah tapi balik atau tak balik? Balik! Kau ni. Kau duduk sini kau. Iya pak, turun lah pak. Oh nak curut. Iya sih kau. Kalau empal itu empon atau... Iya sih. Itu sih buat bahasanya lebih... Okay. Ini dong, itu curut. Duduk sini, udah siap rumah. Duduk dalam sini. Sini. Siap. Mak. Hari mak. Wah, tak usah. Salam. Tak usah, salam. Oh, sama-sama. Oh, jadi kau nama kau Arif ya? Iya, Mak. Apa kau WF sini nih? Ngajak Ella usik, Mak. Oh, nak ngajak Ella usik. Itu bio mato kayo merah tu? Mana ini? Iya. Merah. Bukan bahasa Kerinci merah. Aben, miroh. Oh, ini mama ada keturunan kalian Uchiha. Jadi ini nama kita Sharingan. Wah, adek kayo. Oh, iya. Enggak dia edit, bro. Beliau nih editor nih. Jadi ini nak memanggil ke Sharingan. Wah, adek kayo. Oh iya. Tu ada kayo pergi. Tadi kan kromo meninggal tang. Waduh, tu jelek doh tu. Jadi kau kesini ini ada kau muka ada. Ya do mak, habis tadi jalan. Apa gorengan misalnya bertabak ada bertabak. Bertabak do. Oke, kita bahas dulu sedikit ya. Ini buat kamu yang asli dari Kerinci atau memang mungkin yang paham tentang bahasa Kerinci, ini benar-benar udah bahasa Kerinci atau enggak? Saya pun enggak begitu-begitu tahu benar bahasa Kerinci itu seperti apa. Tapi ketika kita orang kampung sebelah ketemu, ya langsung aja ngomong bahasa Kerinci. Kayo dari mano, nak ke mano ya? Gitu. Tinggal ke anu tadi. Ya bolehlah komentar di bawah ya. Tidak bisa. Nah. Jadi kau kesibukan kau ini apa? Sibuk apa mak? Sibuk menyembuhkan diri. Kau gerah-gerah, mi. Serius lah, apa sibuk?
Bergerak-gerak. Kau bergerak-gerak, weh. Bergerak. Kalau bahasa Minang ada tuh begarah, begarah bercanda gitu. Kalau bahasa Kerinci bergerak gak tahu sih. Serius lah, apa sih bukan? Iya, Mak, ada kerja, Mak. Ada kerja? Ada. Pengangguran. Iya. Ini susah kau nih. Lu lah kau balik. Susah apa payah? Ini payah, kayaknya payah. Tapi oke, gak masalah. Cuman kita ya daripada nggak ngomong gitu kan, nggak riek. Gitu, balik ya. Mer, bela mak? Jadi lah, balik mer. Iya nih tun mak. Iyo, masalahnya kau kesini tadi tidak diizin. Jadi kenalnya mau anak ke Dewa ini izin dulu. Oh kalau oke, ya saya di sini menemukan sedikit kejanggalan ya. Lebih ke bahasa ya. Kalau karya ini udah oke. Cuman kalau bahasa ya, bahasa Kerinci itu kayaknya belum begitu tepat-tepat banget. Tapi ketika orang Kerinci dari kampung Pulau Tengah, misalkan dari desa Pulau Tengah ketemu orang Sula, itu otomatis bahasanya itu mix campur. Ada bahasa Sula dikerincikan, bahasa Pulau Tengah dikerincikan, bahasa Pulau Tengah disulakan, bahasa Sula di Pulau Tengah kan. Ya yang terjadi ya seperti ini. Kira-kira bahasanya terjadi itu ya begini guys. Ya mungkin ada yang bisa menjelaskan, nanti ada om-om tante yang nonton, silakan dijelaskan secara detail kalau mau. Oke, yuk kita lanjut lagi. Dari sini boleh itu, Mak. Tidak, yuku. Ini kau balik, ada sah sini lagi ya. Sebab Ella ini sudah mamuk jodoh dengan orang lain. Lama mamuk jodoh dengan tentera. Ini kau balik, dah lah anak dia. Sayang Ella, Mak. Tidak, aduh, sayang. Sayang balik. Iya, saya sudah dijodohkan dengan tentera. Memang kalau di Kerinci itu Kerinci Provinsi Jambi. Nggak tahu kan lagu itu. Enggak tahu ya, berarti bukan asli Kerinci. Wah, ada iklan nih. Lanjut aja nih. Oke. Woi, yo. Piyo lah, Mak. Apa kau we? Tidak ayo balik tadi. Yo, mamak yo balik berjalan eh. Tuan dah mana? Nah, kalau motor ni biarlah mamak pakai agak setahun ya. Piyo ni tun, Mak. Ya, biar mamak pakai agak setahun. Pakai standar. Standar. Iya, Mak. Standar. Tu aku balik mana? Balik ke jalan. Balik, kau masih juga kau sini kok. Ambil juga lah sendal itu apa ya, iyo. Baru motornya. Aduh. Ionian, kayu ini. Berat. Bayi Ionian. Berarti dihibar. Berarti fisik dan mental. Oh, kalau nak latihan tu fitness, senyalat. Sini sah gua barang lebih keren, lebih kuat, natural dan berstamina war. Iye. Mana kita balik? Soalnya aku nak dapat pacar barunya bar. Pacar barunya, Indra. Bukan pacar, ciwe, kanti mudo, itu bos Kerinci. Ya kalau pacar udah bahasa Indonesia ya kan. Yo, jadi mau ini, nyo lo bahagia dengan hal lain. Biarlah nyo bahagia. Kayak bisa gue nol kebahagiaan kayak dihi. Nggak nih tuh barinda. Iya. Dengar dulu. Aduh batu. Kayu nih. Ayo kayu ini apa pio? Kayu ndak beli kayu to? Ayo entek dulu. Kayu nama iki itu. Ya. Entek dulu. Balik lu. Tidak abar, kau balik dulu. Mukum, salam. Mana nih mbah dukunnya nih? Pio barim tu. Dah lah, galau entah. Tadi aku sebutnya ke kebun. Lah mencak-mencak, lah bersilek. Berarti dihiji. Kamu, aku galau ku. Ikut Pio kalah. Tapi asuh lah. Kena tolak Susan. Lah yang... Susan? Oh, Susan namanya apa? Susan, Susing, pacar atau apa sih? Keberapa kali ini? 1498. Aku kena tolak. Why? Ya, saya komen-komen sedikit yang ya wajar lah kan, mereka mungkin skripnya ada improvisasi, jadi kena tolak itu kayaknya bukan bahasa Kerinci lah. Banyak tuh 1948 98 itu lagi dua kali lagi kau kena tolak tuh, dapat ikut beng-beng sebuah.
Piyo kau bisa kena tolak? Mana cerita? Model ni cerita. Gimana, Chan? Lama jadi pacar abang? Bukannya tak mau, bang. Wih. Ah, mano kayu? Oh, Pulau Tengah, sulak, oh mano. Dak je aku subuk dengan kayu. Susan belum siap pacaran. Yuk, tolonglah, Chan. Inilah yang ke 1498. Maafnya lah, bang, belum siap susan pacaran. Kali ini gayu nih, Chan. Gayu nih, Chan. Kalau gini terus malu, apa besar kemaluan, abang? Ay, pakai kemaluan pulo kayu. Nih, iyalah. Tuh, cerita. Iko nih harus banyak belajar, Syakau. Kau akan ini, kemana-mana spesi. Mana cara supaya susah nih bisa sama aku? Nyendak aku. Pakai dukun. Piyo kayu dak dong atau pakai kayu-kayu ya. Nak pakai kayu-kayu. Cerah nian hai ni. Yo cerah nian. Cerah hubungan kita. Ih, abang misu ge. Yeah. Duduk di simpang, uhang lalu lalang, sapu hitungan datang. Gitarnya enggak setelan. Kero bujang malang. Nah, bujang malang. Wih, dari mana bar? Ilo go cari ko. Iyo. Ya dari. Cocok. Eh, dak, kami dak pacaran. Kami bukawan be. Hah? Pacaran. Aduh, basusing. Aduh, bakanti mudo. Antah kalau baso kerincinya tu apa? Tak pacaran. Oh, ganti be. Kira pacaran. Iyo, padahal cocok ya berdua nih. Eh, pacar aku ganteng lagi daripada Akbar. Hah? Aduh. Akbar. Iya, Pak. Pak. Wah. Wah, berat. Aduh. Pak. Pak. Alah, biar hari. Biar be. Tuh dah sosok anak. Cerah banget tuh, cerah wak. Tuh. Nih, jadi ya wak. Lu semua gitu, jujur. Ya iya, dah iya. Iya. Ah, lu jago. Jago. Lu. Elsi mana? Ah, sama kira si lagi. Elsi disiput pacar tadi. Hah? Disiput pacarnya tadi. Lala, ada mikir si nyan. Bar? Bar. Bar? Bisa pun lori. Kayu ni lo. Tuh tadi. Ya mana? Emang iyo dah dijemput pacar tadi. Iyo. Bar. Nanti ya lari. Iya. Ya guys. Tapi kemarin itu sempat ngobrol sama sama sutradara, produser apa sih namanya itu. Katanya mau bikin memang bahasa Kerinci supaya bisa dimengerti sama semua daerah. Tapi kayaknya ini agak susah sih, masih agak susah dimengerti. Untuk orang Kerinci mungkin masih bisa, tapi untuk daerah luar kayaknya agak susah, masih susah sih. Bahasa Kerinci ya kan. Ya lanjut aja. Itu kayu wanita. Itu kayu lepas Indonesia penuh. Kayu ini mana? Kita setuju bahwa kita tidak menyukai wanita. Iya. Manen masa tidak menyukai wanita itu tidak nyambung jadinya. Jis, apa itu nyari? Tidak, untuk itu. Eh cuma saran bi. Tidak mengi. Tidak mengi. Balik laku gini. Eh. Nah, duduk dulu sini. Manen. Mbah dukun, mana mbah dukun? Pandai nih an kayo nih. Mena kami penasaran yo. Memang ada bisa nih an. Mana caro gitu nih? Ah, kredit. Apa tuh? Mana caro kalau kita ngusi dukun? Dukun? Yo, sebara dekat-dekat sini ini ada aku dengar dukun tuh sakti nih. Ah, mana? Beda cete? Apa tuh? Foto? Beda cete. Boleh dicoba tuh? Iya. Belok ke situ? Besok lah. Besok kita kian. Langsung kita kian besok. Besok pas ya. Langsung kita kian besok.
Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbah. Iko ke rumah dukun nak gelo ke salam, Iko. Ha, ha, terbang jin dah. Dah gelih. Duduk. Yo ni ada dukun, Mbah. Masa so yo. Rumah ni wes ndak itu. Bah. Kan ini iyo ni anu. Lah. Ku dah tanya ke dukun. Aku isu menar empat pilihan dari rokas aku. Hah? Perhatikan. Hei, tik. Nah, cuba. Wih, yo wah. Jangan. Iya ni. Mana kira? Tu jangan remeh aku. Ku dukun sini. Iya. Aku nak lah. Nih, sampai kau duduk. Itu sakti ni kan? Sakti. Berarti itu sahnya. Sah, angkat tangan kan. Jatuh bawah tadi aku rapat. Aku rapat. Tak lilu, rompet. Iyo. Aduh, dukun. Kira sakti ni kan, kayo. Jadi apa? Kendati aku datang sini. Jadi mudah ini, bah. Kami bertiga ni, bos sudah patah hati, gara-gara betino. Ya, Mbak. Kami nak menang galau-galau betina ni ketujuh kami, Mbak. Aduh. Ni berat dikit. Bisa, Mbak? Berat. Sekali tiga pula aku datang. Ini tak mahal dikit bayarannya ni. Kira-kira berapa agak yang kami kena, Mbak? Satu, dua, tiga. Aku baca dulu, ya. Ide gergaji. Tiga juta. Iya. Juta semua. Apa lah? Ini pak, dah bisa kurang lah. Kami ambil banyak. Iya dah. Dah bisa kurang kami ambil banyak. Sama jo. Awak beli baju dulu mah. Beli baju ni banyak warna. Kau ajak kau tak seling ke Korea kau? Kau membeh mengapa betul? Ini masalah jin dengan aku. Masalah ikau mahal. Kurang lah. Ibu pisau tak kurang tak kena punya jin dulu. Mana jin ni? Kau kasihan juga lih kau ni. Jumlo ni ku kurang jadi 2 juta. Lah? Ayolah, 2 juta weh. Tapi karena mining kami dah bawa 2 juta, kami bayi 1 juta dulu ya lah. Ah, lagi sisanya baru kami bayi. Bolehlah nanti. Iko dah waru po, no bawa duit pas. Kurang pula. Hai, iko. Ngo, ku baca iko satu-satu lo. Ngo. Aduh. Nah, maju satu. Ini mah. Yo. Ayo nyau nyau. Itu pisau dari Malaysia nampak. Wah banyak habis kenyang duit kau tiga tadi. Hasuh-hasuh hak kau tiga. Ayo ningga bangga. Ayo. Ayo ningga bangga. Ayo nyai. Yo. Iko masalah lah jeleh. Kalau per masing-masing lah jeleh aku tahu. Ini aku nak ubat iko. Ha? Ya. Air ini iko minum setengah, minum tinggal setengah itu sebelum iko subuk cewek iko sap dulu ke muka. Ha, minum setengah. Okay.
Apa tu? Ayo extra Josh. Eh, eh. Yo, kau minum itu? Pih, kau minum? Yo. Itu air kencing. Aku nak buang. Aku nak nak duit saya aku sini. Madam, nanti kau madam. Buang kau minum. Ikut saya apa tadi? Dapat banget. Padahal extra jos ya. Minum. Kami baru. Kami baru buat tu go. Tadi lah. Kasih, Pak. Sebanyak, Mbah. Sebanyak, Mbah. Hei. Mana suara makin ni tadi? Eh, aku lupa, Go. Cuba tanya. Iya, cuba tanya. Usap kamu, Go. Hilang? Iya, usap. Hebat. Mbah ni bisa hilang. Samu, Go, dengan ada mansos. Iya, ni. Nah. Iya, ngulak ke balik. Ngulak. Sepinyo, ni. Pandai, Go. Balik. Nyindir ruhang, ya. Aduh. Sap, kamuku. Okey. Hai, Chan. Hai. Iyo, nyuci muka. Ingat. Ada masalah? Oke guys, videonya cukup sampai di sini dulu. Buat kamu yang pengen nonton, masih penasaran dengan bagaimana akhir cerita dari video ini, silakan aja kalian lihat versi lengkapnya di channel YouTube Kerinci People yang terbaru, yang saat ini yang berjudul Mbah Dukun ya guys. Ya maaf ya, maaf saya memang bikin ini setengah saja karena mungkin dengan adanya gantung seperti ini kamu bisa lanjut ke Kerinci People nonton versi lengkapnya. Saya cukup sampai di sini aja, tapi saya akan melanjutkan video ini sampai selesai. Setelah bikin video ini saya akan selesai nonton sampai habis. Dan buat Kerinci People, semangat terus, semoga nanti ada kreator-kreator dari desa lain yang ikut mendukung kita semua, kita lah ya kan. Semoga juga saya juga nanti bisa masuk ke Kerinci People untuk collab bikin acting-acting gini. Masih bisa nggak ya? Nggak tahu juga ya kan. Ya semoga ada kesempatan lah nanti, karena sekarang saya stay-nya di Jambi. Saya belum benar-benar bisa memilih apakah saya bisa di Kerinci atau gimana. Masih bingung juga saya, karena saya nggak ada rumah di Kerinci guys. Itu sih intinya, makanya saya milih di Jambi karena ada rumah gratis, studio gratis. Oke, curhat saya nggak ada hubungannya dengan ya siapa sih yang mau tahu tentang saya, nggak ada juga yang penting dari diri saya gitu kan. Kalau kamu merasa perlu, nggak perlu kayaknya tentang saya ini, nggak usah banyak orang yang tahu. Jadi curhat saya guys, ya udahlah, udah semangat aja lah buat para kreator dari Kerinci. Semoga ada lagi nanti dari desa lain, nggak hanya Kerinci People, ada Jalur Kiri, sekarang ada juga Mbak Yu dan lain-lain sebagainya. Saya cukup tahu lah beberapa kreator-kreator yang baru-baru muncul, ya itu benar-benar bikin saya bangga lah sebagai putra daerah Kerinci yang dulunya gaptek banget, sinyalnya susah, dan sekarang momen-momen corona ini malah bikin mereka kan sekolah dari rumah, banyak berkreasi mereka jadinya guys. Ya itulah impactnya buat desa kita dari Kerinci. Oke, semangat buat kita semua. Semoga kreator-kreator Kerinci, konten kreator atau influencer dari Kerinci makin maju ke depannya. Ada juga dari TikTok, mungkin selebgram atau TikTokers mulai bermunculan, viewersnya sampai juta-jutaan. Wih, itu luar biasa banget. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.